Kemarahan Divaldo Alves imbas kekalahan Persik Kediri versus PSIS Semarang, Macan Putih main jelek. Persik Kediri harus tunduk di kandang sendiri saat laga kontra PSIS Semarang, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, di Stadion Brawijaya. Kekalahan ini menjadi yang kali kedua bagi Persik setelah di laga sebelumnya juga dipukul mundur oleh Borneo FC saat laga tandang ke Samarinda. Pelatih kepala Persik Kediri Divaldo Alves mengaku cukup kecewa dengan torehan hasil pertandingan di laga pekan ke-22 ini. Menurutnya, skuad Macan Putih bermain jelek, sehingga kekalahan tak dapat dihindarkan. Tidak semuanya jelek, tapi ada beberapa momentum yang membuat Persik harus berakhir kalah dan hasil akhirnya tentu jelek karena kita kalah. Saya tadi sempat kecewa dan sedikit emosi karena kita gagal manfaatkan peluang, tapi tidak apa-apa, nanti kita fokus buat pertandingan selanjutnya, kata Divaldo Alves seusai pertandingan. Kemenangan lawan Persik ditebus mahal, 3 pemain PSIS Semarang cedera. PSIS Semarang penuhi targetnya dengan menang atas Persik Kediri 2-1 pada lanjutan Liga 1 di Stadion Brawijaya Kediri, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023. Caretaker pelatih PSIS M. Ridwan mengatakan bersyukur dengan hasil kemenangan ini, namun pihaknya harus menembus dengan cederanya 3 pemain penting yakni kiper Adi Satrio, bek Wahyu Prasetyo, dan striker Carlos Fortes. Yang pertama, alhamdulillah kita bisa memenangkan pertandingan, dan sesuai dengan target kita datang ke Kediri. Tapi kemenangan ini harus dibayar mahal karena 3 pemain kita cedera, ada 2 yang alami mungkin hamstring yakni Wahyu dan Fortes, dan Adi kakinya merasa sakit, kata Ridwan, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, di sesi jumpa pers.